Assalamualaikum, morning. Hari ni aku nak masak gulai lemak udang. Hari ni last puasa kan, tak sangka betul, cepat betul. Besok dah Ramadan. Besok dah raya. Ni bahan-bahan dia, udang dah dikupas tadi siang. Santan sekotak, mahal gila, beli kat kedai Aceh nampak tu RM3.20. NSK pun RM2 lebih. Asam keping. Okey, ada cerita di sebalik asam keping besar ni kenapa. Asam keping ni aku beli dekat Aircon Safe. Dia hanya ada asam keping premium tau. Aku belilah, dah tak ada. Terpaksa beli juga sebab kat rumah tak ada stok. Aku try letak sekeping besar hari tu. Masak sambal. Sambal rosak. Masam gila. So, aku ambil iktibar dan pengajaran. Kali ni aku masak, aku gunting. Comel kan? Ciput je. Ni serai dah diketuk. Kunyit hidup, cili padi dengan ikan bilis. Aku tak letak bawang sebab aku takut basi. So aku letak ni je bahan-bahan dia untuk ditumbuk dengan garam. Ada orang tak letak ni, dia letak dua ni je. Ikutlah, ikut korang. Ni aku akan tumbuk dengan garam sekejap lagi. Jom. Panaskan periuk. Kita masukkan bahan tumbuk. Daun ni tak payah guna minyak, so kira macam sihat tapi tak berapa nasihat sebab dia guna santan, kolesterol kan. Tapi boleh lah. Jangan selalu. Suara hilang pula. Okay. Suka santan. Separuh dulu. Tuangkan semua santan satu kotak. Ni kira pekat lah satu kotak, so kita masukkan air dalam kotak ni. Masukkan serai dan asam keping. Kita minta tak masam lah. Walaupun hanya sebesar ini asam keping ni. Dia kena kacau sebab takut dia berketul. Santan. Kair sikit lagi. Macam tak cukup. Dia kuat eh. Sambal kair. Tak nak banyak. Tak pekat pula. And then kuning ni tak cukup pekat. So aku akan tambahkan serbuk garam. Hey, serbuk garam rapunya. Serbuk kunyit. Tambah sikit. Kacau. Kacau bagi hancur. Baru suka hati kala dia. Macam ni. Sedihlah aku sebab Ramadan dah habis. Hari ni last. Besok dah puasa. Hey, besok dah puasa. Sorry. Aku demam. So, melalut je. Besok dah raya. Betul. Ada rasa macam satu rasa yang macam sedih dalam hati. Tiba-tiba. Sebab tadi sahur bangun macam wow. Lepas ni besok tak payah bangun sahur dah. Kalau bangun sahur pun untuk ganti puasa atau puasa sunat je aku seorang. Sedih sangat rasa. Lepas ni pahala pun tak banyak macam bulan Ramadan lah kan. So memang rasa lah, terasa di hati begitu. Rasa macam berat sangat. Kita pun tak tahu tahun depan ada lagi ke tak puasa kan. Harap-harap adalah insyaAllah. Harap-harap belum lah lagi berakhir semuanya di dunia ni kan. Berat rasa. Sedih. Dia dah start mendidih. Kita masukkan udang seko demi seko. Tak payah letak gula dah sebab udang ni manis. Dia keluar air dia sekejap lagi manis lah. Masukkan udang je.
lambat pula seko-seko. Dua ekor demi dua ekor boleh. Macam tu. Dan kita kacau lagi. Udang ni dia masak kejap tengok dah tukar color dah. Start je. Dah tukar color tu boleh tutup sebab dia jadi liat seafood. Tak boleh masak lama-lama. Masukkan garam ataupun serbuk perasa sikit je sebab tadi dah tumbuk dengan garam kan. Okay. Tunggu semua tukar color. Siap. Set je masuk masak ni senang. Sorry lah aku banyak melalut. Demam lah tiba-tiba. Ramadan nak habis aku pun demam. Okay, tunggu semua tukar color. Siap dah tu. Seekor dua udang harimau nampak tak? Ni lah yang belang-belang hitam ni. Tercampur dalam ni. Rezeki lah tu. Hal lain tu udang biasa je. Udang besar. Ni dua ekor ni. Seekor dua. Alright. Udang masak lemak is done. Selamat berbuka puasa untuk set lagi. Dan selamat menyambut hari raya. Bye korang.